wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lurah Jati Bening Baru beserta unsur Tiga Pilar, Dimasko, Babinsa, Ketua RW, Ketua RT, Kedemangan, Pondok Gede, dan seluruh aparatur pemangku jabatan Kelurahan Jati Bening Baru siap mensosialisasikan PSBB. Berada sosial berskala besar tingkat Kelurahan Jati Bening Baru yang akan dilaksanakan mulai besok tanggal 15 April 2020. Kami, genap warga masyarakat, siap melawan penyebaran virus corona COVID-19 khususnya di Kelurahan Jati Bening Baru sampai dengan memutus jaringan COVID-19 sehingga tidak terpapar tersebar secara luas khususnya di Kelurahan Jati Bening Baru, serta mensosialisasikan PSBB di seluruh warga Kelurahan Jati Bening Baru untuk menjalankannya sesuai dengan instruksi pemerintah Kota Bekasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bersama unsur Polri, unsur TNI, unsur Pademangan, dan masyarakat RT RW yang telah mensosialisasikan berlakunya PSBB tingkat Kota Bekasi untuk esok tanggal 15 April 2020, bahwa PSBB merupakan bentuk perhatian pemerintah agar penyebaran virus corona tidak menyebar khususnya di Kelurahan Jati Bening Baru. Bagi siapa yang belum tahu info, mari sosialisasikan. Wali Kota Bekasi sudah mengeluarkan aturan dan memperlakukan program PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Dengan bantuan TNI, polisi, dan semua jajaran pemerintah Kota Bekasi bertindak tegas agar warga tidak ada yang ngeyel. Apa saja yang dilarang? 1. Pengendara bermotor, termasuk transportasi online. Roda 2. Dilarang membawa penumpang berboncengan, hanya membawa diri sendiri atau barang. 2. Transportasi mobil roda 4. Membawa penumpang tidak boleh di samping, melainkan di belakang. 3. Diharuskan memakai masker tentunya. Itu sudah ketentuan wajib. 4. Jika berpergi ke ruang rumah makan, cukup sendiri. Hanya boleh untuk take away atau dibawa pulang, tidak makan di tempat. Aktivitas yang dibolehkan. 1. Sektor kesehatan. 2. Sektor pangan, makanan, dan minuman. 3. Sektor energi seperti air, listrik, gas, pompa bensin, itu semua berfungsi seperti biasa. 4. Sektor komunikasi, baik jasa komunikasi sampai media komunikasi, itu bisa berjalan. 5. Sektor keuangan dan perbankan, termasuk pasar modal, dari semuanya berjalan seperti biasa. 6. Kegiatan logistik, distribusi barang, itu berjalan seperti biasa, jadi ini dikecualikan. 7. Kebutuhan keseharian, retail, seperti warung, toko kelontong, yang memberikan kebutuhan warga, itu dikecualikan. Delivery barang. Jadi, saya berpesan kepada warga Kelurahan Jati Bening Baru untuk mentaati apa yang diatur oleh pemerintah, apa yang diinstruksikan oleh pemerintah Kota Bekasi, bahwa PSBB, pembatasan sosial berskala besar, ini untuk kepentingan kita semua, untuk kepentingan masyarakat, khususnya Kelurahan Jati Bening Baru, agar rantai penyebaran COVID-19 dapat diputus. Mudah-mudahan dengan berlakunya PSBB, rantai penyebaran COVID-19 dapat berakhir di Jati Bening Baru maupun di Bekasi serta nyah dari bumi pertiwi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.